sama Pak Bu Bidan lah. Kandungan saya ini kayaknya kok geraknya kok lambat kali, apa karena mamanya lagi puasa ya, apa kayak mana ya? Kayaknya lemes gitu geraknya bayi saya, nggak kayak biasanya. Nah, mau saya periksakan aja lah ini ke Pak Bu Bidan dulu, mana tahu disuntik tenaga, dikasih obat vitamin biar geraknya makin kuat lagi. Soalnya saya puasa. Rasa dia kurang minum atau kayak mana, kurang makan jadi lemes gitu ya kan. Oh no. Kasihan kali anak saya ini. Tapi kalau enggak puasa ya sayang. Ini kan bulan penuh berkah. Nomor 1 bulan dijalankan. Kalau tahan, kalau enggak tahan ya setengah hari enggak apa-apa. Kasihan kali anak saya ini tuh. Bentar ya nak, kita minta obat vitamin sama Bu Bidan, minta suntik biar kuat ya kak. Aduh, juga sama Bu Bidan ini, pinggang saya capek sakit jalannya, pegel. Ya biarlah maraton, hitung-hitung biar lancar lahirannya. Si jauh nggak ya rumah Bu Bidan ini, aduh, nggak ada yang nganter kan tadi. Mana lagi suami saya belum pulang kerja. Aduh, tapi saya kasih nama bayi saya. Soalnya geraknya kok lambat gitu, kayaknya lemes. Mamanya puasa pun dia ikut lemes. Kasian banget anak saya ini. Kehamilan saya ini baru masukin 7 bulan lebih kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah hitung. Soalnya saya ada lupa-lupanya. Murah lupa. Itulah ceritanya. Tukang lali ibu Aduh kok capek kali sih. Masih jauh apa enggak ini rumah bidan ini ya. Pegel juga loh pinggang saya ini. Aduh, betisnya pun sakit, capek. Aduh panasnya. Aduh, perut segini aja rasanya udah gerah. Capek kali. Enggak ndang lahir-lahir. Mana? Ndang brojol, ndang lahiran. Biar ikut lebaran. Entar lagi lebaran. Rasanya ampun dan lagi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Wah. Bu, loh, Bu Bidannya hamilan, Ju. Iya, Bu. Saya ini mau peksi loh, Bu. Saya puasa. Kayaknya gerak anak saya kok lemes, lambat. Ya iyalah, Bu. Enggak boleh puasa. Ya kan enggak apa-apa juga sih, Bu, sayang. Iya, memang iya, Bu. Tapi tolonglah, Bu, entar disuntik, entar kasih vitamin. Biar bayi saya kuat. Apanya udah diperiksa? Loh, keteknya bau lah, Bu, kalau diperiksa gitu ya, Bu. Oh, keteknya ya, Bu. Enggak perutnya diperiksa, Bu Bidan. Inilah Bu, mau diperiksa. Bu, tombol Ibu kok ngerik kan? Ini kan tombol, Bu, bening. Oh, bening, Bu. Pakai koyo. Koyo, itu warnanya, Bu. Kayak tompelan gitu. Warna baru dari Thailand. Oh, gitu ya, Bu. Aduh, gimana, Bu? Kayaknya 2 hari lagi ini, Bu. Orang saya masih 7 bulan lebih, Pak, Bu, kok 2 hari lagi, Bu? Betul lah, Bu. Iya, Bu. Ya itu saya bilang kalau enggak saya salah kira. Ibu udah berapa bulan? Ini udah bulannya, Bu. Oh iya, perut Ibu udah melorot ini, Bu, udah ke bawah. Iya, dari tadi pagi sakit. Oh, enggak jangan ini mau lahiran pula nanti. Enggak tahu lah. Oh, no. Mana Ibu mau disuntik lah, Bu. Biar anak saya jangan lemas gitu loh, Bu. Wah! Suntik Ibu besar kali, Bu. Ini lah, Bu. Dari Arab Saudi, Bu. Belum wajah. Aduh, besar kali, Bu, Idan ini. Aduh, aduh. Dek, Dek. Aduh, sakit kali, Bu. Suntik Ibu, besaran, Bu. Aduh. Bu, nggak dikasih vitamin juga ini saya, Bu. Kasih, Bu. Biar anak saya geraknya kuat gitu loh, Bu. Kayaknya dia lemes sekali gitu. Bismillah. Bu, saya ini masih puasa lah, Bu. Saya bawa pulang aja ya kan, Bu. Untung saya ingat, Bu. Bu, saya kok sakit ya, Bu. Nanti Ibu yang mau lahiran, Bu. Nggak tahu lah, Bu. Gimana ini, Bu? Kan saya bilang ini udah bulannya, Bu. Aduh, Bu. Ini udah bulannya, Bu. Aduh, gimana?
Mana perasaannya Bu? Jadi mau lahiran Bu? Ininya, Bu, nggak disuntik Bu? Ini Bu, saya diajari Bu, saya suntik Ibu gantian. Gimana rasanya Bu? Enak apa sakit gitu loh Bu? Ibu ketakut sendiri kan? Ibu benar Bu bidan. Jadi Ibu saya suntik gantian. Aku